Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya dari SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Saya kelas 3 SD. Syifa, awal sebelum tinggal di SLB ini tinggal di mana sih? Awalnya aku tinggal di Sukabumi. Nah, tinggal di Sukabumi. Tapi saat aku pikir-pikir, aku merasa terinspirasi dengan kakakku yang sekolah di sini. Kan dulu aku sekolah di sini, jadi aku memiliki kesan jadi aku pengen sekolah di sini. Nah, di sini aku bisa belajar banyak dan aku bisa insya Allah meraih. Syifa, cita-citanya apa? Aku mau jadi profesor Islami Indonesia. Wah, cita-cita Syifa bagus banget. Terus Syifa punya ini gak rencana buat ngejalanin cita-cita Syifa? Rencananya awalnya aku pengen mengumpulkan prestasi, satu dua prestasi, dan aku dalam cita-cita aku ingin membagi. Keinginan terbesar Syifa apa? Aku ingin membahagiakan orang tua dan umumnya buat semua di negara Indonesia. Nama siapa? Askia Melani Adiansa, kelas 5A. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Cara buat ngegapai cita-cita kamu biar jadi dokter itu berhasil kayak gimana sih? Ya belajar sama belajar sungguh-sungguh aja, jangan putus asa. Pernah nggak sih kamu merasa minder sama orang-orang? Misalkan kamu itu gak punya kelebihan gitu, tapi sedangkan mereka itu punya kelebihan, pernah nggak sih ngerasa minder? Gak pernah. Oh, gak pernah. Terus pernah nggak sih kamu kesulitan berinteraksi gitu? Enggak sih, gak pernah. Apa yang kamu ingin sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mempunyai keterbatasan maupun yang enggak? Ya, terus berjuang aja, yang putus asa meskipun kita mempunyai kekurangan. Halo, kamu namanya siapa? Nama aku Sabrina. Kamu kelasnya berapa? Kelas 4. Kelas 4 sekolahnya? Sekolah di SLB Budi Nurani Kota Sukabumi. Wah. Nah, kalau boleh tahu kamu cita-citanya apa sih? Ingin menjadi chef. Nah, jadi chef ya. Nah, kalau kamu tahu enggak caranya jadi chef itu seperti apa? Caranya belajar. Belajarnya dari? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi sehari-hari kamu nonton YouTube masakan ya? Iya, tapi jangan sering banget. Oh, jangan sering, kenapa tuh? Nanti kena gadget. Oh iya. Nah, tapi sebelumnya maaf dulu ya, maaf. Mau nanya ini, kamu pernah gak sih merasa minder? Enggak. Terus enggak. Enggak, kenapa tuh? Enggak apa-apa. Kenapa? Iya. Terus, apa yang pengen kamu tunjukin sama semua orang? Aku tuh pengen nunjukin bahwa aku tuh bisa. Bisa gapai cita-cita kamu ya? Iya. Terus pernah mengatasi, pernah mengalami kesulitan nggak sama kalau ketemu orang baru gitu? Insya Allah enggak. Enggak ya? Oh iya, bagus. Nah, kalau yang ingin kamu sampaikan ke semua teman-teman, apa sih amanatnya? Teman-teman, jangan bodoh ya, jangan malas-malasan untuk belajar. Terus kalau kamu cara belajarnya gimana sih? Cara belajarnya jadi aku kan tunanetra, jadi aku bisa memakai ribbon pen. Oh gitu, huruf braille ya? Iya. Nah, kalau kamu pernah kesulitan nggak sih belajar huruf braille? Enggak. Oh jadi langsung pas kelas 1 udah langsung diajarin ya? Fadiel Gias Mulyana. Kelas? Kelas 8B.
Padahal cita-citanya apa? Saya mah cita-citanya jadi TNI. Gimana cara kamu buat raih cita-cita kamu? Ya pastinya yang pertama ya belajar dengan bersungguh-sungguh. Terus coba untuk mengubah kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Ya cuman pernah ngerasa beda gak sih sama kalau bikin orang lain? Oh pasti, ya pastinya pernah sih, pernah ngerasa minder juga. Pengen ngebuktiin gitu, pengen nyoba apa bakat yang ada di diri Fadil sendiri gitu. Jadi cukup ada rasa minder juga pernah. Cara mengatasi mindernya gitu gimana? Kalau dari Fadil sendiri mah cuman selalu berusaha dengan baiknya. Pesan kamu buat teman-teman kamu di luar sana dan berapa cita-cita kamu? Selalu berusaha, jangan patah semangat, selalu mencoba hal-hal yang baru.